Kapolrestabes Semarang hari ini melakukan kegiatan penyekatan di gerbang tol Kali Kangkung. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit di gerbang tol Kali Kangkung Kamis pagi 6 Mei 2021. Dijelaskan AKBP Sigit bahwa penyekatan ini dilakukan terhadap travel plat luar menuju Provinsi Jawa Tengah yang lepas dari Brebes Pejangan. Usai melakukan apel pos Kali Kangkung, lanjut Sigit, ada 9 travel yang dilakukan putar balik oleh anggota Satlantas yang bertugas di pos Kali Kangkung. Kasat Lantas juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran ini agar ditunda dahulu. Hal ini agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah. Selamat pagi, saya Kasat Lantas Polrestabes Semarang melaporkan pada pagi hari ini 01.15 dilaporkan di gerbang tol Kali Kangkung, yaitu gerbang paling terakhir mulai dari Jakarta, mulai dari Brebes sudah dilakukan penyekatan mulai pukul 00 tanggal 6. Jadi dari Polrestabes Semarang dengan instansi terkait dari Hubungan Darat, dari Pol PP, dari Dinas Kesehatan, dan dari Dishub melaksanakan putar balik yang travel-travel gelap kita putar balikkan kembali ke tempatnya. Demikian yang bisa dilaporkan dari Semarang, Jawa Tengah, Agus Sebumi melaporkan.